Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini dilansir dari akun sahabat Ayu Ting Ting yang memberitahu bahwa Ayu akan masuk nominasi wanita tercantik dunia dari Lia Putriana 09 dari suara.com. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting digadang-gadang bakal masuk nominasi tahunan TC Calendar, salah satu situs pemerintah kecantikan selebriti dari seluruh belahan dunia. Ayu Ting Ting bakal masuk nominasi wanita tercantik dunia 2021. Informasi ini langsung diberikan oleh pengurus dari TC Calendar yang memang memberikan komentarnya saat Ayu Ting Ting melakukan live IG. Sungguh luar biasa ya, langsung diberitahu oleh pabriknya nih bahwa Ayu Ting Ting akan menjadi salah satu nominasi wanita tercantik di dunia. Selamat untuk Ayu Ting Ting yang beberapa tahun ini masuk nominasi wanita tercantik dunia yang memang ajang yang sangat bergengsi untuk para artis yang luar biasa. Semoga apapun yang Ayu Ting Ting dapatkan bisa menjadi pembelajaran hidup dan juga bisa menjadikan Ayu Ting Ting lebih dewasa lagi. Dan semangat terus untuk Ayu Ting Ting, selamat atas pencapaian yang didapat dan selamat atas semua yang didapatkan selama ini. Semoga hasilnya lebih baik dari apa yang diharapkan. Amin ya robbal alamin. Dan menginjak berita selanjutnya nih, di sini ternyata dari akun Instagram Yeni Murianti. Jadi ceritanya ngungsi di hotel karena hantu yang di kamar. Walah, Ayu Ting Ting, Nanda Fahrezi dan juga Syifa lagi ngungsi gara-gara ada hantu di kamar hotel sebelah. Wah, ada-ada aja ya Ayu Ting Ting, Syifa dan juga Nanda. Dan ini sesuai kemarin, pantas saja jika Robby Purba mengatakan ini saat live IG pemirsa. Jadi mengungsi ke hotel karena takut hantu yang di kamar. Deh, kreco. Jadi yang di kamar belum diusir ya? Kok tahu? Enggak, udah enggak ada. Udah enggak ada. Udah aman. Aman. Ya udah, sekarang hapus make up, tidur. Ya. Cincay lah. Kita tinggalkan sejenak kebahagiaan Ayu Ting Ting dan juga Robby Purba yang sedang live IG pemirsa. Kita doakan saja yang baik-baik untuk mereka berdua. Semoga deh ya, apapun yang mereka inginkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita aminkan saja. Oh ya, Ayu Ting Ting memang terkenal nih selain takut sama hantu, dia juga dikenal takut dengan hewan-hewan seperti kucing, burung, ular, dan lain sebagainya. Kalah deh sama anak tercintanya Bilqis Humairah Rajagi yang seneng banget tuh main-main sama binatang tersebut. Kabar selanjutnya, di sini ada yang lagi kapelan nih, Park Soo Joon dan juga Ayu Ting Ting. Wow, di sini terlihat ya sepatu yang digunakan Ayu sama persis nih sama si Jun. Wow, Ayu Ting Ting selalu memberikan fenomena yang luar biasa nih.
Banyak banget sepatunya yang kapelan dengan sang bintang Korea. Semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah dan pekerjaannya selalu diberikan kelancaran. Oke sahabat, itulah Ayu Ting Ting ya, yang lagi gemer banget nih yang namanya drakor drama Korea. Apalagi pemainnya Park Seo-joon, pastinya akan menjadi tontonan terfavorit Ayu Ting Ting. Selamat sekali lagi untuk Ayu. Semoga suatu saat nanti bisa ketemu langsung nih sama opa Korea yang satu ini yang ganteng. Dan berita yang selanjutnya di sini dari Top Chart Dangdut Indonesia. Wah, Ayu Ting Ting mendapatkan peringkat kedua nih minggu ini, dikalahkan oleh Lesti Kejora saat terakhir. Top Chart Dangdut terhot minggu ini masih dipimpin oleh Lesti ya saat terakhir 2 minggu berturut-turut. Dan juga peringkat ketiga masih Lesti, Bawa Aku ke Penghulu. Dan peringkat keempat ada NDX Akska, Apa Kabar Mantan, dan juga Vita Alvia, Glowing Raja Minan. Selamat untuk Ayu Ting Ting yang masih nengkreng di posisi kedua. Walaupun lagunya sudah lama, tapi tetap ya masih disukai nih oleh para penggemar. Selamat sekali lagi untuk Ayu Ting Ting yang masih bisa eksis di tangga dangdut terhot minggu ini. Selamat untuk Ayu sekali lagi, stay tune terus ya. Ayu Ting Ting pokoknya ada lagunya tatitut. Dan informasi selanjutnya di sini dari Infotainment Watch. Wow, Ayu Ting Ting masuk dalam nominasi Your Girl's Mom. Selamat untuk Ayu Ting Ting, semoga hasilnya menyenangkan karena banyak sekali nih saingan dari Ayu Ting Ting. Semoga persaingannya sehat. Dilansir dari akun Instagram Angkasa Bali 20, repost dari SCTV. Siapa bilang kalau sudah punya anak, pesona seorang wanita itu menurun? Buktinya ada deretan Your Girl's Mom di kalangan selebriti. Siapa kecantikannya yang selalu bikin kamu terpesona? Dukung Ayu Ting Ting untuk memenangkan kategori Your Girl's Mom di Instagram dengan cara like foto berikut atau vote IA 2021 via SMS, Twitter, dan juga Facebook, atau bisa juga vote melalui video.com. Cek syarat dan ketentuan serta mekanisme selengkapnya di slide berikutnya. Periode voting berlangsung sampai 29 Juli 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Pastikan favorit mau menjadi pemenangnya. Dan di sini juga dari SCTV Award 2021. SCTV mengajak kita untuk mendukung Ayu Ting Ting untuk memenangkan kategori Girl's Mom di Twitter dengan cara like tweet ini. Cek syarat dan ketentuan serta mekanismenya selengkapnya. Oke sahabat semua, hari ini Ayu Ting Ting masuk dalam deretan artis terfavorit nih, mom yang sangat cantik dan mempesona. Walaupun sudah mempunyai anak, tetap ya kecantikannya tak diragukan lagi. Jadi untuk para sahabat semua di rumah, jangan lupa dukung Ayu Ting Ting. Bisa melalui SMS, Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Jadi untuk sahabat semua, jangan lupa ya dukung Ayu Ting Ting bisa melalui SMS, Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Karena selain Ayu Ting Ting yang masuk nominasi di sini, juga ada Citra Kirana yang memang sudah tidak diragukan lagi. Kemudian juga ada Iris Bella. Dan saingannya juga ada Nagita Slavina. Saingannya wow, mom-mom kece dan juga cantik-cantik. Jadi bagi sahabat semua, jangan lupa, jangan patah semangat, tetap ya dukung Ayu Ting Ting dengan cara bisa lewat SMS, Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Selamat untuk Ayu Ting Ting yang juga masuk dalam nominasi Girl's Mom di Infotainment Awards 2021. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.